Biasa kita bermula dengan tarik nafas, pejamkan aja matanya, tarik nafas 10 kali, baca istighfar atau baca apapun juga yang ada di dalam bawaannya Fauzi. Tangannya lepas ke sini, ininya lepas aja. Ah iya, garis tangannya juga banyak ini ya, banyak banget. Istighfar baca ya. Istighfar, tarik nafas panjang 10 kali. Jadi semua kesusahan apa sekarang kayaknya banyak nimbun permasalahan. Kita buang dulu aja. Stop. Nah, jadi caranya gini. Kan ada ember. Ember itu kan wadah kan. Wadahnya ini kita punya semua hal-hal kenangan yang buruk. Jadi semua yang jelek-jelek ditampung dulu, sampai nangis, sampai teriak, sampai apapun, terserah deh. Pokoknya diingat caranya gini, ditarik dulu. Ingat dikit-dikit nggak apa-apa, diingat dibuangnya gini. Hah! Gitu, sekeras apapun yang nggak diingat. Ya. Hah! Nanti setelah habis, lega. Soalnya ada sesuatu yang masih mendekam di dalam batin. Itu harus dibuang dulu. Jadi itu namanya flag. Flag itu kan kita tidak boleh nggak dibuang. Kalau mau yang bagus kan harus habis. Nah sekarang kita lakukan dulu sambil begini aja, gini aja. Ah, tarik semua ingatan-ingatan kayak misalkan ember kan mau jebol apa, bawahnya dibolongin kan. Jadi anggap aja nih ember pecah bawahnya. Jadi soalnya yang masalahnya kita buang kerak-keraknya. Kalau kita tuang keraknya masih ada, ya kan? Akhirnya kita jebol bawahnya. Biar kerak-keraknya semua ikut habis terbuang. Boleh dikit-dikit, boleh sekali banyak, sekenanya aja. Mulai dari lahir. Ya. Pokoknya ada hal yang buruk-buruk aja deh. Maksudnya secara enggak sengaja kita dendam, secara enggak sengaja kita marah. Semua kita maafkan lah istilahnya. Jadi kita buang ini, kita maafkan. Biarkanlah Tuhan yang ini gitu. Ada hal-hal buruk apapun dibuang semua sehabis-habisnya. Ya. Yeah. Mulai. Dari sekarang. Ya udah, gak apa-apa.